karena ini kita baru jemput istri kedua karena habis melahirkan istrinya Gus Atleret. Ini bayinya kita ini jemputnya sama anak. Ini kan putri dari istri kedua. Ini tadi malam tidur sama saya. Ini putranya istri kedua. Ini istri ketiga juga ikut jemput. Ini saya ikut jemput. Nah, ini kalau pas enggak ada ibunya yang apa enggak ada ibunya ya sama ibu-ibu yang lain tidur ya. Nah, ini dijemput sama Gus Atleret. Ini bayinya lahirnya normal apa sesar, Mbak Dara? Kemarin sesar. Sesar ya. Berapa kilo beratnya? Hampir 32. Hampir gitu. Mirip Gus Fuad ya. Hidungnya mancung. Ibunya juga mancung. Dirinya ini ya, ini. Nah, ini putrinya. Putri ya. Jadi anaknya berapa ini? 3. Anaknya bapak berapa semua? 7 ya. Alhamdulillah nomor berapa? Nomor anak bapak nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 itu yang nyoper itu anaknya Gus Fuad nomor 3. Nomor berapa Mas Sola? 3. Nomor 3. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. 2 SMA, tapi belum pernah masuk karena daring. Nah, itu. Saya kelas 2 SMP. Adik kelas berapa Adik Areta? 1. Kelas 1. Kelas 1 SD ya? Heeh. Ini belum pernah masuk juga ini. Nah, ini nanti ya. Ini sudah. Ini karena kemarin itu COVID situasi seperti ini jadi enggak bisa banyak-banyak nengok langsung itu. Ini anak yang kedua itu namanya siapa, Mas? Oh, namanya siapa? Anak kedua dari istri kedua itu namanya Alhamdulillah ala Muhammad. Anak pertama. Iya, anak pertama dari istri kedua. Oh, ini terus suka keliru ya saya itu saking banyaknya anak ya. Ini kalau yang ini anak saya dari anak saya istri pertama ya. Itu anak ketiga dari istri pertama itu namanya Sallallahu ala Muhammad. Nah, itu jadi kalau panggil nama anak saya itu dapat pahala. Nah, yang tadi Alhamdulillah ala Muhammad, yang ini Alhamdulillah ala Muhammad, yang itu Sallallahu ala Muhammad panggilannya Sholah. Kalau ini panggilannya Alha, Mas Alha. Ini yang bayi ini namanya bisa siapa, Mbak Dara? Siapa adiknya namanya? Athena ya? Enggak keras, yang keras ya. Athena Hipatia namanya. Athena Hipatia. Ya, cakep nih. Kak siapa? Areta Humaira. Yang kasih nama siapa? Mbak Eja. Mbak Eja. Mbak Eja itu kakak ya, berarti anak saya nomor 2. Anak nomor 2 dari istri pertama Gus Fuad Leret ini. Kalau ini anak kedua dari istri kedua Gus Fuad Leret. Ini udah sampai ini ya. Udah. Ini lucu sekali, cakep sekali, cantik sekali ini. Nah, terus ini. Ya, terima kasih ya, Mas Ola. Tuh, ini kan foto-foto gede banget. Lah kan, Pak. Ya, sebenarnya Pak Cilik. Pak Cilik. Nyambung-nyambung. Mbak Eja belum bangun nih. Nih yang bawa barang-barangnya istri ketiga. Ini anak saya nomor 3. Yuk dibawa ke sana yuk. Ah, jangan panas-panas ini, lihat gon ini gon Eyop. Topinya. Mana? Nah, gitu. Nah, gitu. Tuh. Ya, biarin. Wah.
besar sekali tasnya. Hati-hati naiknya. Nah ini karena operasi sesar ya, jadinya jalannya hati-hati belum ini. Sini. Apa? Apa sayang? Nanti mama di sini.